terima kasih. Saya jelaskan dari awal, pasien tersebut bernama Ibu Yohani, 42 tahun. Beliau tinggal di Kampung Singkup, Desa Sukamulya, Kecamatan Naringgul. Beliau pada waktu itu mengeluh sakit kepala dan berinisiatif mengikuti pengobatan gratis di salah satu paslon di Kabupaten Cianjur. Nah, waktu itu beliau berangkat sendiri menggunakan kendaraan sendiri dan dalam keadaan sadar gitu ya. Udah gitu diperiksa, terus diberikan obat gitu. Setelah melakukan pengobatan gratis, pada malam harinya sekitar pukul 9 beliau meminum obat. Dari hasil pengobatan gratis tersebut, dan sekitar pukul 11 malam ditemukan oleh suami pasien, beliau ngeluh pusing dan muntah dekat toilet berwarna kuning gitu Pak. Terus setelah itu pasien dibopong karena mengeluh lemas dan tidak sadarkan diri begitu Pak. Dari menurut medis, rekam medis dari puskesmas sendiri, ini efek dari apa sih Pak? Kalau dari rekam medis itu, beliau itu darahnya kan waktu di puskesmas itu adalah 260/110 begitu Pak. Dalam keadaan tidak sadar, pasien dari Sukamulya dibawa ke puskesmas itu, nyampe di puskesmas itu jam 13.30 Pak, sehingga diperiksalah oleh perawat IGD kami dengan konsultasi dokter yang ada di puskesmas, serta dicek gula darah dan kolesterolnya Pak, begitu. Itu kondisinya seperti apa sih Pak waktu dibawa ke puskesmas Pak? Dibawa ke puskesmas itu pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri Pak. Kami menyebutnya koma ya, dengan penurunan kesadaran, tidak bisa ditanya apapun. Udah gitu disarankan untuk dirujuk ke rumah sakit Cianjur. Disarankan untuk berobat ke rumah sakit terdekat ya, rumah sakit Cianjur, bisa misalnya di Pagelaran. Tapi keluarga menginisiatif langsung dibawa ke rumah sakit yang ada di Bandung, karena ke Bandung itu lebih cepat aksesnya, sekitar 1,5 jam Pak, begitu. Dalam keadaan kondisi pasien tidak sadarkan diri gitu. Menurut penurutan keluarga, sudah tidak bernapas itu menuju sebentar lagi ke rumah sakit. Kalau dinyatakan meninggal itu di rumah sakit gitu Pak. Dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit, lalu dibawa pulang ke Kampung Sukamulya. Terus iya. Apakah ada dugaan indikasi dari obat yang diberikan, atau ada si almarhum ini memiliki riwayat penyakit lainnya nih Pak? Sebelumnya memang almarhum itu dulu pernah menderita darah tinggi, tapi terus-terusan dikontrol dan alhamdulillah teratasi. Mengenai apakah itu efek samping dari obat atau bukan, itu bisa dibuktikan mungkin dari IDI Pak, Ikatan Dokter Indonesia gitu Pak. Karena saya sebagai kepala puskesmas memiliki keterbatasan untuk penjelasan apakah ini efek samping dari obat atau bukan gitu Pak. Tetapi saya perjelas lagi di sini, setelah pas 2 jam kemudian pasien meminum obat, pasien yang asalnya jag-jag gitu ya, istilahnya tuh sadar gitu Pak, kesadaran penuh. Tetapi setelah minum obat 2 jam kemudian, pasien tersebut mengeluh pusing, mual muntah, dan tidak sadarkan diri, bahkan dinyatakan koma oleh dokter puskesmas, UPTD Puskesmas Naringgul. Nah Pak, informasi dari pihak keluarga yang Bapak dapat, untuk jenis obat sendiri yang diminum oleh almarhum ini, jenis obatnya apa aja sih Pak? Jenis obatnya ada 4 macam Pak. Yang pertama itu amlodipin. Nah, yang kedua itu piroxicam. Yang ketiga itu metilprednisolon. Yang keempat itu multivitamin yang ada metampironnya Pak. Jadi ada 4 jenis Pak, dan semuanya sudah diminum oleh pasien. Saya kemarin sudah ke lapangan ya, menanyakan. Saya sebagai kepala puskesmas wajib, karena sebelumnya saya tidak ada pemberitahuan dilakukan pengobatan gratis di wilayah puskesmas Naringgul. Saya berkewajiban untuk menanyakan. Ternyata setelah saya dapat dari warga itu keterangan, ada sekitar 100 lebih yang mengikuti pengobatan gratis tersebut dari salah satu pasangan calon bupati yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur. Untuk pengobatan gratis
tidak ada tim kesehatan dari UPTD Puskesmas Naringkul yang terlibat gitu Pak. Karena pada waktu itu ada petugas dari kami itu yang bidan 2 itu sedang kuliah di Purwakarta, yang satunya lagi sedang piket IGD di Puskesmas. Jadi tidak ada yang terlibat Pak pas waktu kejadian. Himbauannya untuk semua masyarakat harus lebih pintar ya memilih, apabila ada pengobatan gratis itu harus jeli siapa yang mengadakan pengobatan gratis, apakah legalitasnya, surat STR-nya ada, surat izin prakteknya ada, apakah ada pemberitahuan ke dinas kesehatan, dan ada tembusan ke puskesmas. Saya sebagai kepala puskesmas tidak menginginkan hal tersebut terjadi lagi gitu Pak. Memang benar kejadian waktu itu ibu saya mengikuti, awal mulanya mengikuti kegiatan pengobatan gratis yang diadakan oleh paslon. Salah satu paslon ya, yang sekarang itu lagi mau pilkada. Pada kesempatan itu ibu saya melaksanakan pengobatan gratis, berjalan sampai selesai, sampai diperiksa. Terus setelah itu benar ibu saya mengalami yang tidak sesuai diharapkan. Ibu saya langsung koma ya. Setelah itu baru saya bawa ke daerah Naringkul Puskesmas. Di situ kami tidak bisa menangani, puskesmas langsung dibawa ke rumah sakit Soreang. Sesampai di situ ibu saya langsung meninggal waktu di perjalanan. Begitu kronologis perjalanan meninggalnya ibu saya. Saya mohon kepada siapapun atas kejadiannya ibu saya meninggal, Ibu Yohani, tidak ada indikasi atau mempersalahkan siapapun atas kejadiannya meninggalnya Ibu Yohani, ibu saya. Saya terima dengan ikhlas. Ibu saya meninggal udah takdirnya, udah ajalnya sampai di situ, perjalanan hidupnya sampai dengan di situ. Kami mohon kepada siapapun pihak yang mengedarkan berita-berita, isu-isu yang sekarang viral di dunia maya, di sosmed, kami mohon di stop. Kami pengen tenang atas nama keluarga besar. Ayah saya sekarang lagi drop karena banyak pertanyaan dari mana. Kami pengen tenang, pengen berduka ibu saya Yohani. Dari itu saya ucapkan mohon dengan sangat kepada siapapun hal ini terjadi atas takdirnya, ibu saya udah meninggal, jangan dibesar-besarkan. Dan yang satunya lagi, yang terakhir, kami mohon kejadian ini keluarga saya jangan dijadikan tumbal politik, jangan dijadikan tumbal politik sekarang ini. Mohon dengan sangat kepada siapapun. Segitu dari saya, mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon dengan sangat kepada siapapun, ini harus ditutup, jangan dibesar-besarin. Sekali lagi mohon maaf. Tidak ada pihak yang menutup-nutupi sekarang.
Udah semuanya gak ada apa-apa. Saya pengen tenang, sekeluarga saya pengen tenang. Tidak mau ada siapapun lagi yang bisa mengganggu ke rumah, mengganggu ketenangan. Saya mau fokus menjunjung panggilan ibu saya yang sedang tenang di alam sana. Segitu dari keluarga besar Ibu Yohani. Mohon maaf besarnya kepada siapapun. Mohon dengan sangat mau tutup permasalahan ini, jangan dibesar-besarin.